Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Salam Pertanian dan Peternakan. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan pemupukan tanaman jeruk purut dalam pot hasil dari stek. Sebelum itu, jika teman-teman ingin membeli produk obat stek dari kami, lihat link pembeliannya di bawah ya. Oke? Ya, jadi ini teman-teman tanaman jeruk purut yang mana usianya ini sudah 1 tahun ya teman-teman. Bisa lihat cukup subur yang kami tanam di dalam pot ini ya. Ya, bagi teman-teman yang ingin melakukan penyetekan tanaman jeruk purut, teman-teman bisa melihat dan belajar cara penyetekannya di video kami. Sudah banyak ya teman-teman kami upload di channel ini. Ya, jadi untuk pemupukannya kami menggunakan pupuk NPK ini teman-teman, warna merah. Jadi untuk jenis pupuknya ini lebih lengkapnya teman-teman bisa menanyakannya di kolom komentar ya, nanti kami jawab untuk merek dari pupuk ini. Oke. Untuk cara pemupukan cukup mudah, kita tinggal ini menaruhkannya di kelilingnya seperti ini teman-teman. Nah, lebih seperti itu ya. Teman-teman juga bisa menyampurnya dengan air 1 liter dan juga 1 sendok makan pupuknya. Teman-teman bisa siramkan, tapi kami memilih untuk meletakkannya di ini ya, di pinggir-pinggirnya saja. Ya, jadi seperti itu teman-teman untuk cara pemupukannya. Ya, bagi teman-teman yang ingin membeli produk obat stek yang berkualitas, tentunya teman-teman juga bisa membelinya dari kami. Untuk link pembeliannya ada di deskripsi video ini. Kami ada jual melalui Shopee dan Tokopedia. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa tekan like-nya. Dan jangan lupa di subscribe juga ya teman-teman, agar channel kami bisa berkembang lagi. Agar bisa juga memberikan manfaat bagi orang banyak, terkhususnya di bidang pertanian dan juga peternakan. Oke, bagi yang subscribe kami ucapkan ribuan terima kasih. Dan juga yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.